Apa beza hydration dan moisturizer? Hydration untuk mereka yang mempunyai kulit yang kering disebabkan oleh kurang air dalam kulit. So, kena cari toner, essence atau serum yang ada hyaluronic acid sebab ia mudah menyerap ke dalam kulit. Okey, moisturizer pula, ia merupakan pelembap sejenis gel, krim ataupun lotion yang digunakan di atas permukaan kulit sebagai lapisan yang melembapkan kulit. Digunakan selepas toner atau serum. Tetapi untuk kulit yang sangat-sangat kering, elok ditambah dengan satu atau dua titis face oil selepas moisturizer bagi memerangkap air dan lembapan supaya kulit lembap untuk masa yang lebih lama. Kenapa kita kena pakai moisturizer? Pertama, moisturizer dapat mengekalkan kulit kita agar sentiasa awet muda. Kedua, moisturizer dapat menjadikan kulit kita agar berseri-seri ataupun glowing. Yang ketiga, moisturizer dapat membantu mengoptimalkan kulit kita. Ha, moisturizer sebenarnya dia berfungsi untuk melindungi kulit daripada sebarang kekotoran ataupun bahan kimia. Jadi seelok-eloknya pilihlah moisturizer yang ada ceramide. Yang keempat, moisturizer ni sebenarnya dapat melindungi kulit kita daripada jeragat yang disebabkan oleh sinaran UV daripada cahaya matahari. Yang kelima, moisturizer ni mempunyai nutrien yang penting untuk kulit kita. Okey, contohnya seperti sodium hyaluronic dan juga ceramide. Okey, kedua-dua bahan ni mempunyai kadar kelembapan yang tinggi. Ia akan menguji kelembapan kulit kita secara mendalam ni daripada dalam kulit dan dia akan mengekalkan kulit kita agar sentiasa anjal dan kelihatan muda. Apa lagi? Jangan lupa like, komen dan share. Ciri-ciri pelembap-pelembap ini kena hafal lah, sampai bila-bila kena ingat. Pertama, non-comedogenic, maksudnya tidak menyumbat pori-pori. Sebab kalau dah pori-pori itu dah congested, letak lagi dengan pelembap yang menyebabkan pori-pori tersumbat lagi lah, tak bagus tu. Lagilah dia akan meregang because it gets stretched because ada banyak sangat benda yang tersumbat di dalamnya pori-pori itu. So, non-comedogenic number one. Kedua, ciri-ciri pelembap yang baik adalah lightweight. Dia ringan, dia bukan creamy, dia ringan. It can be in a form of lotion, ada juga gel yang ringan. Saya pernah juga jumpa pelembap yang dia bentuk cream tapi dia ringan. So it's up to the formulation of the product again, but you want something lightweight, ringan teksturnya supaya senang diserap oleh kulit. Dan ketiga, sebab kita punya pori-pori ni dasarnya tadi ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak. So kita tak nak lagi tambah minyak lah, lebih baik kita cari pelembap yang ada ciri-ciri oil free, iaitu bebas minyak. So remember this, non-comedogenic, lightweight dan oil free. Hi guys, hari tu ada yang tanya saya, doktor, kalau kulit saya berminyak ataupun acne prone skin, tak payah pakai moisturizer kan? So jawapannya adalah sebenarnya still kena pakai moisturizer. Kenapa? Sebab skincare ataupun produk yang digunakan untuk oily skin ataupun acne prone skin ni boleh menyebabkan kulit kita jadi kering sebab function dia untuk kurangkan minyak. Contoh macam salicylic acid dengan retinol. So, bila korang pakai produk-produk macam ni tapi tak pakai moisturizer, kulit memang akan jadi lebih kering. So, korang perasan tak? Lepas korang cuci muka, walaupun lepas tu kulit tu nampak kering, by tengah hari, kulit tu dah jadi very very oily. So, must wear moisturizer. Cumanya moisturizer yang korang pilih tu, make sure it's a lightweight, oil free and non-comedogenic, okay? Halo teman-teman pejuang glow up, kalian yang kulitnya berminyak dan berjerawat, masih suka bingung gak sih cari moisturizer yang tepat? Guys, melembabkan itu bukan berarti menambah minyak di wajah kamu ya. Fungsi dari moisturizer itu membuat wajah kamu agar tetap lembab, meskipun kulit kamu tipenya berminyak. Guys, ketika lapisan kulit di dalam wajah kalian itu terlalu kering, maka tubuh akan merespon dengan memproduksi minyak menjadi lebih banyak. Nah, kalau hal ini dibiarin, ini yang akan membuat pori-pori kalian tersumbat sehingga menyebabkan jerawat. Solusinya, gunakanlah pelembab dengan tipe gel yang ringan dengan kandungan niacinamide. Penggunaan niacinamide pada kulit yang berminyak dapat berfungsi untuk mengontrol sebum atau minyak di wajah kamu, sekaligus dapat membantu penyembuhan jerawat. Gue merekomendasikan kalian untuk menggunakan R&M Niacinamide Gel. Moisturizer ini bebas alkohol, fragrance, dan silikon sehingga tidak menyumbat pori-pori dan aman digunakan kulit acne prone skin. Skincare plan untuk oily and acne prone skin. Ni option micellar water untuk remove makeup dan juga sunscreen. Pilih gentle cleanser. Hyaluronic acid dia penting untuk balancekan sebum dekat kulit yang berminyak.
Untuk moisturizer, pilih yang gel ataupun emulsion. Contoh sunscreen. Dan jangan lupa untuk buat regular exfoliation menggunakan BHA untuk control sebum. Kenapa muka berpeluh dan jadi makin berminyak lepas pakai moisturizer, especially untuk oily skin? First of course lah, sebab salah pilih moisturizer. Texture moisturizer tu tak sesuai dengan jenis dan keperluan kulit. Kedua, cuba cek ada tak pakai produk for acne treatment atau produk untuk kontrol minyak. Atau pakai cleanser yang ada AHA, BHA setiap hari ke? Atau pakai exfoliating toner setiap hari? Rutin macam ni, dia boleh kacau skin barrier. Bila semua produk ada active ingredients yang tinggi, somehow akan kacau minyak dekat kulit dan dalam lipid. Kulit yang dehydrated akan hasilkan lebih banyak minyak. Sebab ketiga, over-moisturize. Over-moisturize terjadi bila dia pakai toner atau serum yang tebal sebelum pakai moisturizer. Moisturizing routine should be simple, fokus pada humectants dan lightweight formula. Pilih moisturizer yang gel cream macam ni, yang ada ingredients yang boleh kawal minyak, contohnya niacinamide 1 atau 2% dan juga yang ada ceramide yang boleh support barrier function of lipid. Siapa di sini yang susah banget nyari moisturizer untuk kulit berminyak? Ini dia moisturizer yang mengandung ekstrak pohon cemara dari hutan bersih di Korea yang bermanfaat untuk menyembuhkan jerawat. Teksturnya gel, ringan dan gak lengket. Dan ada kandungan-kandungan lain yang bermanfaat untuk menghidrasi, menenangkan kulit dan antiinflamasi. Ini dia moisturizer dari Always Be Pure. Sudah BPOM juga ya. Two moisturizers that I think are perfect for oily skin. You're gonna need a really small amount to feel properly moisturized and it's not heavy at all. If you want something that absorbs quickly but still moisturizes, this is a great option. I'm on a rampage, mask on my damn face. Hai, Cik Shina dah tunjukkan apa moisturizer Neutrogena yang oil free, non-comedogenic. Okay, nampak tak dua ni? Okay, yang merah ni oil free moisture untuk combination skin. Dia tidak mengeringkan bahagian kulit kita yang kering dan dia balancekan minyak pada bahagian T-zone kita. Dan dia tidak menyumbat liang pori yang boleh menyebabkan jerawat. Harga dia RM34.60. Yang ada tag hijau ni Neutrogena Moisture. Dia juga non-comedogenic, oil free. Dia tidak menyumbat liang pori, sesuai untuk kulit berminyak. Cuma dia plus, dia ada SPF 15 dekat sini. Harga dia dalam RM37.20. Drive me round the block, we can go
Who it is, yeah. 따라오는 시선 눈을 못 떼. 엄마 bling bling.